Semua ujian itu Allah sengaja memberikan kepada kita. Baik dengan diambilnya sebagian daripada harta kita yang tidak pernah diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kesehatan kita diambil oleh Allah, atau orang-orang yang kita sayangi diambil juga oleh Allah, ya. Itu cara Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan, ya, bahwa apakah seorang hamba itu betul-betul cinta kepada Allah. Ya. Karena mohon maaf, ya, kebanyakan kita ini girang terselingkuh. Selingkuh dalam arti dena dalam hal tanda kutip dengan si bekamiran dua, ngaran selingkuh, ya. Selingkuh di sini itulah menduakan Allah. Ya, menduakan Allah. Jadi Allah itu Maha pencemburu. Mana cemburun teh misalkan na bohongin teh si kemelean teh ne cewek-cewek cowok-cowok nanti lamun tau kemelean na kenca dengan lain leka kenca dengan lain bekemelean ke kadakan berapa, ya, sekenuan jua Allah itu lebih pencemburu dibandingkan dengan cemburunya seorang hamba. Makanya dikatakan innallaha idza habba qauman ibtalahum, kalau Allah cinta kepada seseorang, kalau sudah cinta kepada seseorang diuji, ya. Kenapa? Karena dari ujian itu Allah menginginkan tidak ada yang boleh ada di hati seorang hamba itu kecuali Allah. Maka ketika di hati seorang itu umpamanya dia selalu membanggakan hartanya, dia selalu membanggakan kekayaannya karena Allah Maha pencemburu, enggak ingin diduakan dengan harta, maka sedikit demi sedikit harta itu diambil oleh Allah, dihilangkan oleh Allah. Tentu kende, ya, masih kuat ia mencintai diriku dengan hilangnya sebagian harta itu. Ya. Ketika orang dalam hatinya itu masih ada manusia yang dicintai, yang disayangi, istri umpamanya, suami umpamanya, anak-anak umpamanya, ya. Sehingga dia menduakan cintanya, membagi cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingin uji hambanya itu. Diambil sebagian dari orang yang dicintainya itu. Keinginannya apa? Keinginan Allah itu agar betul-betul tidak ada di hati seorang hamba itu kecuali Allah. Ya. Ada orang membanggakan kesehatannya. Ajuman tidak kesehatannya sehingga dia sombong dengan kesehatannya. Gemar melakukan maksiat dengan kesehatannya. Ya, bangga dia dengan kesehatannya. Ajuman kesehatannya. Karena Allah tidak ingin ada dalam hati seorang hamba itu ada cinta sendiri padanya, maka Allah akan ambil kesehatan itu. Tujuannya apa? Antena tetu-tetu, ya, lek hati seorang hamba yang mengaku dirinya cinta total kepada Allah itu tidak ada yang lain kecuali Allah. Maka jangan anggap orang yang semakin dekat dengan Allah itu akan semakin enak hidupnya. Jangan anggap orang yang semakin dekat posisinya dengan Allah itu akan lebih dimudahkan kehidupannya. Tidak, Allah akan menguji dengan bertubi-tubi sampai hatinya itu tidak ada yang bisa tinggal di sana kecuali hanya Allah. Maka ketika seseorang sudah mampu lihat dalam hati ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka di sana dia akan diberikan segala sesuatu itu oleh Allah. Lihat turut oleh sahari terus segala sesuatu itu. Harta dia akan diberikan, kekuasaan dia akan diberikan, kesehatan dia akan diberikan. Ya, kenapa? Karena dengan hadirnya semua itu, ya, tidak mampu merubah seorang hamba itu. Pembina, karena lihatnya, wah, penuh si Allah. Sehingga dengan hadirnya semua itu, dia minat diri ini berubah. Paham tak perlu wadah? Ketika seseorang hatinya sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup dia merasakan dirinya dengan hadirnya Allah Subhanahu wa taala, maka ketika diberikan yang lain, de ngindangnya tidak dianggap berharga semua itu. Kenapa? Karena di hatinya yang paling berharga itu hanyalah Allah. Nah, itu tahapannya. Pertama kita akan diuji sedahsyat-dahsyatnya oleh Allah sampai di hati seorang hamba itu tidak ada sesuatu yang lain kecuali Allah. Nah, lamun wah penuh liatin panjang ino Allah, gak ada yang lain, cintanya hanya berlabuh kepada Allah, bahwa dia akan diberikan segalanya di sana. Tetapi dengan hadirnya segala sesuatu itu, ya, tidak memiliki tempat di dalam hati seorang hamba itu, karena hati seorang hamba itu sudah dipenuhi dengan Allah.
ini dia. Maka begitu juga dengan ini. Allah menahan rahmat turun dari langit itu sebagai ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kepada hambanya yang mungkin selama ini ya telah banyak lalai dalam mengingat